Hello you, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and offense and fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran seperti skin fish yang akan diriliskan besok. Ada juga bocoran untuk Evogan Shotgun 2 yang di-relaunch. Terus ada juga bocoran Last Esport Diamond Discount terbaru. Dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke bocorannya, bagi kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran event token whale yang akan dihadirkan besok di server Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah event token whale terbaru yang berhadiahkan skin fish terbaru itu ya. Skin fish special event terbaru yang akan hadir di server Indonesia yaitu adalah event Scorpio, atau bisa disebut juga event Crimson dari karakter Orion terbaru. Nah, itu untuk skin fish tersebut itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi akan diriliskan di server Indonesia. Kemungkinan besar itu akan diriliskan sekitar 2 atau 3 hari ke depan ya. Jadi mungkin nanti akan diriliskan di tanggal 10 ataupun 11 atau mungkin tanggal 12 Mei 2023. Nah, itu untuk skin fishnya itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi. Dan juga itu ada hadiah-hadiah lainnya seperti global, terus ada juga topi, ada juga token-token, dan juga ada loot crate jelek gitu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bocorannya itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi akan rilis di server Indonesia, karena sudah dibahas juga ya oleh GM Arito. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk skin fish, apa itu namanya, skin fish Scorpio Grub terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan di server Indonesia.
Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Moco Store yang berhadiahkan skin Skywing Pegasus yang diriliskan kembali. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran Moco Store terbaru tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Jadi ada kemungkinan nantinya akan rilis di server Indonesia dan ada juga kemungkinan tidak diriliskan di server Indonesia. Karena itu belum bocoran resminya ya, atau bisa disebut juga baru bocoran dari server luar negeri. Nah, jadi di antara kalian siapa yang setuju untuk skin Skywing Pegasus terbaru tersebut itu diriliskan kembali di server Indonesia, silahkan kalian bisa komentar di bawah itu ya. Nah, itu menurut saya untuk skin Skywing Pegasusnya itu walaupun skin Skywing old atau bisa disebut juga skin Skywing lama, itu untuk tampilannya sangat keren sekali itu ya, sangat mirip sekali dengan kuda Pegasus itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Moco Store skin Skywing Pegasus terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin Skywing Pegasus terbaru tersebut. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Less is More Diamond Discount terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, pastinya untuk bocoran Less is More Diamond Discount terbaru tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Karena untuk server Indonesia, Less is More Diamond Discount itu sudah lama sekali ya tidak diriliskan kembali. Yaitu untuk Less is More Diamond Discount itu kalian bisa mendapatkan 520 diamond, tetapi kalau sisa diamond di akun kalian di bawah 99, nanti harganya itu cuma 16.000 itu ya untuk diamond yang didiskon, yaitu sebesar 520 diamond itu ya, sangat mantap sekali. Nah, jadi siapa di antara kalian yang pengen meriliskan kembali, maksudnya semoga saja diriliskan kembali untuk Less is More Diamond Discount itu di server Indonesia. Kalau saya sih sangat setuju sekali ya kalau diriliskan kembali, apalagi untuk mengspin Evogun 2 juta terbaru, yaitu adalah Evogun Shotgun M1014 Scorpion terbaru itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Less is More Diamond Discount terbaru tersebut. Semoga saja cepat diriliskan kembali ya di server Indonesia, karena sudah agak lama sekali ya untuk Less is More Diamond Discount itu diriliskan kembali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Evogun Shotgun M1887 yang diriliskan kembali. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran event Evogun Shotgun M1887 Sterling Conqueror yang diriliskan kembali tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Jadi belum pasti ya, belum pasti akan diriliskan kembali juga di server Indonesia. Tetapi menurut perkiraan saya, karena untuk Evogun itu sudah diriliskan di server Indonesia, itu adalah Evogun baru, yaitu adalah Evogun M1014 Scorpio. Jadi kemungkinan besar setelah Evogun M1014 Scorpio itu kemungkinan besar adalah Evogun relaunch, entah Evogun M1887 atau mungkin Evogun AK47 atau mungkin Evogun Scar atau MP5 ataupun UMP, itu saya juga belum begitu tahu. Nah, jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya, kemungkinan besar setelah Evogun M1014 Scorpio itu adalah Evogun yang akan di relaunch itu ya. Dan pastinya untuk Evogun itu sekarang diriliskannya di event Token Ring ya, atau bisa disebut juga di event Token Well. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga saja si Evogun ini yaitu adalah Evogun Shotgun 2 Conqueror itu ya, Sterling Conqueror, semoga diriliskan kembali di server Indonesia. Nah, itu siapa di antara kalian yang setuju untuk Evogun Shotgun 2 tersebut itu diriliskan kembali di server Indonesia, silahkan kalian bisa komentar di bawah itu ya. Dan juga pastinya untuk tanggal perilisannya
lainnya itu saya juga belum begitu tahu karena ini baru bocoran dari server luar negeri. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Evogan Shotgun M1887 Sterling Conqueror tersebut. Semoga cepat diriliskan kembali ya di server Indonesia. Nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.